4 tahun TV lokal N2S TV Sibolga. 18 November 2017 merupakan tanggal yang spesial bagi keluarga besar PT Naumi Nauli Sejahtera Sibolga. Pada tanggal inilah sejarah lahir dan beroperasinya lembaga penyiaran televisi lokal pertama di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Naumi Nauli Sejahtera Televisi, disingkat N2S TV. Sebelumnya, sejak tahun 2012, perusahaan ini telah memberikan layanan siaran TV kabel berlangganan bagi masyarakat kedua daerah ini. Dalam perkembangannya, Naumi TV Kabel akhirnya merambah dan memulai kiprah baru dengan membuka channel khusus untuk penyiaran televisi lokal daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Diawali dengan keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia yang bekerja sambil belajar, dimulailah beberapa produksi program siaran atas dasar kebutuhan masyarakat kedua daerah akan informasi, pendidikan, dan hiburan melalui penyiaran televisi daerah dengan penyiaran perdana pada 18 November 2017. Empat tahun berlalu, dan seiring berjalannya waktu, pembenahan pun dilakukan, baik programatis penyiaran maupun SDM pelaku operasional, kameramen, editor, sampai programmer, pencarian objek liputan, dan narasumber menjadi tantangan tersendiri bagi tim produksi N2S TV. Beberapa program acara pun dikembangkan selain liputan berita, seperti acara ngobrol pasisi kampung halaman, dialog ala pesisir Sibolga, marada dan wisata, pesona budaya daerah, liputan khusus, bejana hidup, liputan penyejuk kalbu khutbah Jumat, siraman rohani ibadah minggu, kuliner, olahraga, musik dan film, serta kemasan informasi lainnya. Media penyiaran televisi lokal ini awalnya menginisial N2S TV. Namun sejak tahun 2018 berubah menjadi N2S TV dengan tujuan untuk lebih mudah diingat dan lebih memasyarakat. Jadi kami sian ruas HKBP Sibolga Sambas Songonau sendiri adong do di son luar sebagai sian ama apa sahaton selamat ulang tahun kepada N2S TV K4. Kami sian masyarakat Sibolga Sambas dohot Sibolga alani ikutan do berita-berita nanti pasahat ni N2S TV nadong di 2 tahun berupa di acara ibadah-ibadah songoni nang akad di pembangunan Narung Sibolga songoni na masa suka duka ni bereng do manang na isarana di akka bencana alam baru-baruon sangat aktif do sian N2S TV na mawaritakan songon na di pituangin do mela belakanganon. Jadi berdoa do hami yang giat masih buka sukses tutik kinang ro ulham sian masyarakat mendukung do di akka program ni N2S TV. Sama ni mah lebih kurang na kami mengidap maaf. Waduh hal ini mah mesti selamat ulang tahun N2S TV K4. Semoga sukses ke depan. Gabriel Horas. N2S TV maju terus. Horas. Terima kasih banyak kepada kita semuanya dari N2S TV yang selalu berkomunikasi baik dengan kita untuk menayangkan perayaan ini. Mereka telah berpartisipasi mengembangkan warta iman kekatolikan kita
lewat tayangan mereka dan rekaman mereka. Kita syukuri dan berterima kasih itu. Semoga mereka senantiasa bertumbuh dengan baik dan ada lagi usaha yang mereka rancang ke depannya, ya. Entah internet apa namanya itu, Iconet, ya. Iconet yang akan disponsori oleh N2STP untuk makin memajukan umat masyarakat di Sibolga Tapten. Demikianlah 4 tahun pengabdian N2STV tanpa henti dengan misi mempublikasikan, memperkenalkan, dan mengingatkan khalayak pemirsa. Dan misi operasional sebagai media yang independen dan berlandaskan pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 serta mempedomani etika jurnalistik dengan pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Ziptumori, Sarjana Hukum Magister Administrasi Publik, pimpinan DPRD Kota Sibolga. Pada hari ini kami ingin menyampaikan dengan penuh semangat selamat ulang tahun kepada televisi N2STV yang ulang tahun yang keempat. Tentunya ulang tahun yang keempat adalah ulang tahun yang penuh dengan memori. Kami mengharapkan N2STV menjadi TV-nya masyarakat, memberikan edukasi, memberikan informasi yang positif, kritik, informasi tajam untuk masyarakat Kota Sibolga dan sekitarnya. Semoga N2STV tetap di hati rakyat, mengedukasi, dan menginformasikan secara cepat. Sukses terus, selamat ulang tahun, Dirgahayu N2STV, TV-nya rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Kapolres Sibolga, AKBP Tareno Raharja, Esa Esika, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Naomi Nauli Sejahtera N2STV yang keempat. Semoga menjadi TV lokal kebanggaan masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, yang bisa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam presisi. Saya Insinyur Sahat Pasaribu, MPDK, Ketua Umum dari Paguyuban Masyarakat Tapanuli Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke Naomi Nauli Sejahtera. Dan semoga TV Naomi Nauli Sejahtera ini dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Selamat kami ucapkan dan terus berkembang untuk memajukan Tapanuli Tengah. Horas! Berbagai event dan aneka peristiwa penting pemerintah, instansi daerah dan vertikal, suara rakyat, bahkan peristiwa dan kejadian yang menjadi perhatian media nasional, seperti bom teroris Sibolga dan pemilu 2019, wabah dan korban COVID-19, pilkada Sibolga 2020, bencana alam, vaksinasi dan lain-lain yang ditayangkan kepada pemirsa adalah catatan karya produksi jurnalistik secara khusus bagi N2STV. Oke, baik, terima kasih. Di 4 tahun N2STV Media Televisi Sibolga Tapanuli Tengah ini, kami dari keluarga besar PT Nauli Sejahtera mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dari warga Sibolga Tapanuli Tengah yang telah sampai hari ini bekerjasama dan mitra dari TV Kabel Naomi. Di 4 tahun ini kami tetap menampilkan berita-berita atau konten-konten yang
mengedukasi dan informasi-informasi yang bermutu kepada masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah. Kami dari N2STP ya butuh saran dan kritik dari pemirsa semuanya untuk bagaimana membangun dari N2STP kedepannya dan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat pemirsa kami. Baik pemirsa N2STP, di usia yang 4 tahun ini N2STP kami pun mengucapkan terima kasih kepada pemirsa karena sampai di usia yang 4 tahun ini sebagai pemirsa yang setia dari TV Kabel. Dan kami di sini dari N2STP dengan kerendahan hati memohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan selama ada peliputan ataupun penayangan dari program-program acara kami yang menyinggung ataupun yang apa, itu adalah kritik yang kami sampaikan apa adanya tentang Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan kami pun di sini siap dan menunggu kritikan ataupun saran dari pemirsa N2STP bagaimana untuk kemajuan dari N2STP sendiri. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk N2STP. Dan dari survei yang kita lihat, masyarakat Kota Sibolga sangat antusias dengan program N2STP. Jadi kita berharap N2STP itu kedepannya semakin sukses dan semakin memberikan pelayanan terbaik di bidang berita kepada masyarakat Kota Maida Sibolga dan Tapanuli Tengah. Terkait dengan kolaborasi antara N2STP dengan Iconet, programnya Icon itu di bidang WiFi, kita lihat ini bentuk kerjasama yang sangat komplit. Kenapa kita bilang sangat komplit? Kita memberikan produk-produk kepada masyarakat berita dan di bidang data. Begitu juga dengan N2STP, sudah kita berikan produk ke masyarakat dan ini juga kita berikan pilihan yang lebih komplit, yaitu mengenai WiFi di rumah masing-masing. Jadi kita berharap ke depannya banyak pilihan di masyarakat. Saya kira itu dulu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Untuk Amang dan Inang dan dusana kami semuanya seperti yang ada di Umpa Sabata yang mengatakan Napuran Tano-Tano Rangging Masih Ronggongan. Dimanapun Inang, Amang dan dusana kami berada, mari sama-sama memajukan Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ya Obu, oi dusana, horas! Terima kasih kepada masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah atas kepercayaan pada N2STP sebagai bagian dari sumber informasi dalam mencerdaskan bangsa. Tiada gading yang tak retak. Tentu masih banyak kekurangan dalam pelayanan maupun produksi program acara siaran N2STP. Dan memasuki tahun kelima, semoga akan lebih baik, terutama mendukung program pemerintah menuju penyiaran televisi digital dan analog switch off ASO pada tahun 2022. Selamat dan sukses 4 tahun N2STP Sibolga 18 November 2021. Naomi N2STV maju terus. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2STV.